Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini video eksklusif konten ya. Jadi seperti biasa, gue akan mereview gear yang udah laku atau gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi gue pastiin kondisinya aman dan siap pakai. Jadi lo gak kayak beli kucing dalam karung. Lo tahu itu soundnya seperti apa, gitarnya bentuknya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, gua akan kupas tuntas di eksklusif konten ya. Oke. Okay? Ini ada Epiphone Les Paul Standar Pro. Jadi ini yang Standar Pro ya. Standar Pro itu speknya lebih tinggi daripada yang standar biasa. Cantik banget nih, dan ini udah laku ke Bojonegoro, Jawa Timur. Jadi gitar ini udah laku ke Bojonegoro, Jawa Timur, berserta ampli Yamaha THR-10, dan dia juga beli jack ini nih, IVU Creator. Jadi borong semua. Jadi ini juga udah gua setting amplinya. Jadi ini ada presetnya, gua akan demoin di sini dan gua demoin gitarnya, dan gua pastiin aman dan siap pakai. Udah gua restring juga dengan senar original yang pasti. Jadi lo beli gitar di sini udah pasti aman dan siap pakai pokoknya. Oke, okay? Ini Epiphone Les Paul Standar Pro. Jadi dia pakai mahogany, bodinya pakai mahogany, rosewood fingerboard, terus yang kerennya dia pakai A3 flammable. Jadi keren ya, ada flammable-nya nih. A3 flammable veneer. Gokil banget. Terus dia ada pakai fret medium jumbo. Jadi kita main juga enak, 22 fret ya. Radiusnya 12. Inlay-nya block inlay gini. Udahlah, pokoknya udah ganteng banget deh. Tampilannya keren banget. Ada pickguard-nya juga. Pickguard-nya bisa lo copot kalau lo nggak suka, tapi ini include pickguard gini. Oke. Kita langsung review aja ya. Oh iya, dan dia ada push pull-nya nih di sini atau split coil. Jadi ini kan humbucker-humbucker ya untuk Les Paul ya. Nah, humbuckernya bisa kita simulasi jadi single, jadi bisa kita pecah humbuckernya karena dia split coil. Dan yang kerennya lagi, dia split coil bisa antara neck dan bridge. Jadi misalnya necknya kita split coil, kalau posisi di middle ya, middle itu kan antara neck dan bridge. Misalnya necknya kita split coil, bridge yang enggak, jadi soundnya satu single satu humbucker, atau mau dua-dua aja kita split coil juga bisa single-single. Jadi lu banyak banget bisa dapetin variasi sound di gitar ini. Oke, kita langsung review aja ya. Ini Yamaha THR-10. Jadi ini ada 5 preset, gua udah setting semua. Yang nomor 1, jadi mas yang udah beli ini lu tinggal tekan aja nomor 1, itu ada sound clean. Ini dari neck ya, sound clean, preset nomor 1. Humbuckernya tebelnya enak banget kalau clean gini. Dan lu bisa split coil jadi single. Ini humbuckernya. Ini middle-nya. Middle dengan single di neck-nya. Atau single dua-duanya. Kita bisa dapetin sound-sound crunchy-crunchy kalau kita mau kasih. Ini bridge-nya. Split coil. Asik ya, bisa banyak pilihan sound yang kita kejar di gitar ini. Dan di preset nomor 2, gua kasih crunch atau sedikit overdrive.
ini naiknya ya, dan gua kasih sedikit delay, jadi ada delay. Kalau dikasih singlenya, tebelnya dapet, single coilnya tetap kena. Ini di middle-nya. Di kita kasih single dibuat di bridge-nya ya. Atau single-nya di neck-nya. Kita ke bridge. Single-nya. Oke, ini nomor 3 preset dari Yamaha THR. Gua kasih drive. Dari neck, wah, ini dikasih split coil ya, berasa ya bedanya ya. Karena yang beli kemarin, bang, gue mau mainin lagu Silla on Seven, tapi gue mau mainin, mau dapetin sound rocknya, gitar apa rekomendasi? Jadi lo bisa nanya-nanya juga, kita bisa sharing-sharing. Kalau lo mau beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi, tanya aja kayak dia, gue mau dapetin sound rock, tapi gue mau dapetin lagu Silla on Seven juga, gue pakai gitar apa bagusan? Makanya gue anjurin ini karena dia bisa split coil seperti ini. Oke, ini di middle-nya ya. Bikin split coil. Bits ya split coil. Sekarang bridge. Oke, ini channel 4-nya itu atau preset keempatnya itu gue kasih sound drive tapi yang lebih gahar lagi atau modern drive dari neck ya. Middle-nya. Oke. Terus di preset kelima atau channel 5, Yamaha THR itu multifungsi. Jadi dia bisa untuk bass, untuk akustik, gitar juga bisa. Jadi
di channel nomor 5 nya gue kasih preset untuk gitar akustik. Jadi kalau lo punya gitar akustik, misalnya nih lo pengen colok ke ampli, lo tinggal pencet nomor 5, dia untuk gitar akustik. Jadi lo pakai gitar akustik bisa juga pakai ini. Ini gue iniin di elektrik aja ya, tapi kalau sekiranya lo punya akustik, lo bisa juga pakai ini. Kalau mau main rasain sound-sound akustik pakai ini juga bisa. Thank you sekali lagi yang udah order gitar Les Paul beserta ampli dan kabel iView Creator ini, semoga bermanfaat. Dan ini udah gue pastiin aman dan siap pakai, udah gue setting juga, ampli gue setting, gitar gue setting, dan semua aman seperti yang kalian tonton. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman yang mau request minta di review gear gitar, baik itu efek, ampli, apapun itu, silakan tulis dia di kolom komentar di bawah ini. Juga buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, apa aja seputar gitar, tanya aja silakan di kolom komentar di bawah ini. Thank you sekali lagi.